Oke, hello semuanya, kembali lagi di channel ini lagi ya. Di video kali ini gue bakal mencoba game Need for Speed Hot Pursuit yang versi PC di emulator Winlator. Dan sekalian juga mencoba mod ya, karena versi PC ini enaknya itu bisa dipasangin mod, yaitu adalah mod BMW M3 GTR yang dari game Most Wanted dan dimasukin di NFS Hot Pursuit ini ya. Nah, ini game saja 8 gigaan sih, dan ya lumayan rada enteng buat HP gue, tapi kadang sering drop kalau mengalami kayak nabrak atau pas mepet di bagian samping jalan gitu. Itu biasanya ada drop FPS, tapi selebihnya aman, bisa nyentuh 30-40 FPS kalau nggak sambil record ya. Tapi kalau sambil record mungkin di bawah 30 atau 20 FPS. Jadi kita langsung review aja, dan sekalian gue bakal kasih tahu settingannya juga buat Winlator. Oke, gue bakal fokusin ke Winlatornya dulu untuk masuk ke app-nya ya. Nah, ini dia, kita bakal ke presetnya dulu. Buat kalian yang minta preset, bang, preset buat NFS Hot Pursuit. Nah, kalian bisa klik duplikat ya. Kalian bisa duplikat performance ya. Ini kan ada setting performance bawaan ya. Kalian duplikat keduanya. Kalian bisa klik plus saja untuk duplikat, klik OK, nanti bakal jadi performance 1 gitu. Ini duplikat settingan preset performance. Ya, udah ada. Terus kalian setting lagi di dalamnya. Nah, diubah seperti ini. Kalian bisa ikutin settingan performance duplicate dari box 86 preset. Nah, kalau sudah settingannya ditiru, beralih ke box 64 preset. Kalian bisa ikutin juga settingan duplicate performance-nya. Nah, selain settingan performance yang diduplicate, kalian juga ngebuat duplikat untuk input control yang virtual gamepad ini, guys. Nah, soalnya ada bug di sini, kalau kalian pakai virtual gamepad bakal ada kayak notif belum disetting atau apa gitu. Pokoknya ganggu banget lah. Nah, ini kan masih virtual gamepad bawaan nih. Kalian duplikat dengan cara pencet plus. Nah, kayak gini kalian klik OK aja untuk duplikat, nanti bakal ada virtual gamepad 1 seperti ini. Ini duplikat dari virtual gamepad yang normal. Nanti bakal fix sih caranya. Oke, nah untuk ke settingan kontainernya, kalian bisa ikutin resolusi settingan harus 720p. Kalau settingan di bawah 720p paling bisanya 800 kali 600. Kalau kayak 544p atau 480p itu nggak bisa, bisanya di 720p. Jadi memang rada beratnya di resolusi sini. Terus di bagian DXVK settingannya seperti ini, default, 0 default, dan 4GB RAM, dan oke. Kalau sudah, terus di bagian advanced setting, nah ini gue pakai performance mode, dan CPU yang di-checklist seperti ini, atau kalian bisa ikutin seperti ini biar ada FPS yang stabil. Di CPU-nya yang di-checklist cuma 4 doang sih, guys. Nah, 4 sampai 7, jadi seperti ini. Kalau sudah, checklist, dan kalian bisa langsung run gamenya dan bakal bisa main gitu. Tapi di sini gue udah buat shortcut ya, jadi udah ada di shortcut kayak container NFS 11 namanya, dan kita langsung mulai saja. Dan kalian kalau pas baru mulai nih di sini langsung aktifin virtual gamepad ya, biar virtual gamepadnya kebaca. Pakai yang normal aja dulu gitu, yang virtual gamepad yang tanpa duplikat. Nah, kalau sudah baru yang pakai yang versi duplikat. Nih, ini langsung nih ubah ke virtual gamepad normal. Nanti kalau udah masuk ke in-game ada tulisan notif yang ngebug, baru kalian pakai yang duplikat. Jadi gitu. Bentar ya, ini loadingnya rada lama. Kalau di sini emang FPS-nya bisa nyentuh 60 sih, stabil gitu. Nah, kita tunggu aja loadingnya nih. NFS Hot Pursuit. Lisensinya mobilnya lumayan banyak, dan ini settingannya kalau masih awal begini. Nanti gue bakal setting di dalam biar bisa full screen 16:9. Criterion Games. Ini salah satu game yang ratingnya bagus juga sih. Suaranya gede banget. Nah, biasanya ada bugnya di sini nih, bro. Walaupun virtual gamepad support, tapi kayak ada notif muncul yang ngeganggu gitu. Nih. Nah, kayak gini nih, test control not been setup. Padahal mah ini work, guys. Kalian bisa ganti aja ke virtual gamepad yang duplikat, nanti bakal fix dan berfungsi. Jadi seperti itu ya kan, kalian bisa ikutin caranya. Kalau kalian pengen main NFS Hot Pursuit dengan mode virtual gamepad. Nah, cara full screen-nya gimana? Ya, kita full screen-in aja. Kita masuk ke main menu dulu dan setting di resolusi tentunya. Ini juga gue udah ada save datanya sih. Kalau kalian mau nanti gue kasih juga sekalian modnya ya. Nah, di sini kita ke bagian display setting dan resolusi kalian naikin ke 720p. Nah, langsung full screen kan? Kalau pengen lebih rendah settingannya di sini low semua aja. Terus teksturnya juga off, tekstur high-nya ini lebih ringan. Jadi settingannya seperti ini. Oke, kalau sudah ya back aja. Udah kelar gitu, nggak ada masalah. Ya, gue bakal mainin gameplaynya dengan no komentarin, jadi kalian bisa lihat sendiri gameplay NFS Hot Pursuit dengan BMW M3 GTR mod. Ini dia. Built for racetracks, master of the road. For 20 years, the 3 Series has been entirely devoted to the world of motorsport. Built for race.